Kami sedang berada di Masjid Sri Dikintu yang ada di daerah Banten. Maka ini namanya Masjid Nurul Yakin, Masjid 1000. Ini masjid di dalamnya ada makam ya. Dari Pangeran Jayalalana, salah satu pendiri masjid ini. Dan ini masjid memang asli di Banten yang dibangun mengeluarkan biaya segitu sendiri. Tidak ada sumbangan, tidak ada sumbangan dari siapapun gitu. Namanya Masjid Sri Dikintu. Kelebihan masjid ini daripada masjid lain apa kamu bilang? Masjid ini aura goibnya sangat luar biasa ya. Energi astralnya juga sangat bagus, dan di masjid ini juga ada tempat tirakat yang sangat baik menurut saya, dan sangat luar biasa membuat kita lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah dan ingin bertaubat. Kalau bisa disebut tempat ini bisa mengecas mental spiritual kita. Ya, bisa. Bisa, ya. Sangat bisa sekali. Masjid ini nanti ada satu tempat yang bisa membuat kita sadar akan kehidupan yang selama ini kita itu lalai, lupa, dan berapa banyak nikmat Tuhan yang sudah kita dustakan ya, dan kita tidak mensyukuri. Nah, di masjid ini nanti akan ada satu tempat yang bisa mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang Allah. Terus kalau kabarnya kalau ada seseorang yang mungkin hatinya kurang bersih atau bagaimana, tidak bisa menemukan jalan keluar, begitu sudah sampai di dalam bingung gitu. Benar sekali, memang ada juga kuncinya dan kuncinya yang memang memimpin kita masuk dan memimpin kita keluar. Kalau tidak ya saya nggak tahu, mungkin nggak bisa keluar. Jadi demikian ya, kita mau masuk ke industri ini. Terima kasih, assalamualaikum. Nikmat Tuhan yang sudah kita dustakan ya, dan kita tidak mensyukuri. Nah, di masjid ini nanti akan ada satu tempat yang bisa mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang Allah. Terus kalau kabarnya kalau ada seseorang yang mungkin hatinya kurang bersih atau bagaimana, tidak bisa menemukan jalan keluar, begitu sudah sampai di dalam bingung gitu. Benar sekali, memang ada juga kuncinya dan kuncinya yang memang memimpin kita masuk dan memimpin kita keluar. Kalau tidak ya saya nggak tahu, mungkin nggak bisa keluar. Oke, demikian ya, kita mau masuk ke industri ini. Terima kasih, sampai.